Selamat pagi Indonesia. Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama saya Dwi Priawan. Ketersediaan vaksin anti rabies atau VAR di Kabupaten Tabanan saat ini masih mencukupi bahkan hingga tahun depan. Dari 3000 vial, pengadaan VAR tahun ini hanya 1000 vial yang terpakai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Nyoman Suratmika mengatakan, kasus gigitan anjing di Kabupaten Tabanan masih tergolong tinggi antara 10 hingga 20 kasus. Namun, pemakaian VAR justru lebih sedikit karena diberikan secara selektif kepada korban yang positif terinfeksi rabies. Dari pengadaan 3.000 vial tahun ini, hanya 1.000 vial yang terpakai. Dengan demikian, ketersediaan VAR masih mencukupi, bahkan hingga tahun depan. Setiap bulan pendistribusian VAR rata-rata 300 hingga 400 vial. Pasalnya, Dinas Kesehatan selektif memberikan VAR hanya kepada korban yang positif terinfeksi rabies. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dalam sebulan terpakai hampir seribu vial karena diberikan kepada setiap korban yang tergigit anjing. Jadi kita tempo hari pengadaannya sekitar 3.000 dapat, paling baru 1.000 kita pakai. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya, sebulan itu bisa hampir 1.000 kita habis. Tapi sekarang sebulan dengan pemakaian selektif ini, 300 sampai 400 saja, jadi masih cukup tersedia. Nyoman Suratmika mengatakan par yang dibeli dengan e-katalog saat ini harganya lebih murah. Untuk itu Dinkes Tapanan berencana kembali melakukan pengadaan par tahun ini. Jenny dan Saputra, Bali TV. Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini nantikan informasi menarik kami dalam seputar Bali terkini satu jam mendatang.